belumlah berakhir. Karena setelah ini tentunya apilah yang nanti sudah terseleksi dan berbagai calon dan golongan yang tadi sudah diperlombakan itu dalam waktu yang tidak terlalu lama itu pun akan memasuki fase berikutnya, yaitu melakukan proses pembinaan yang berlanjutan untuk nanti persiapan kita akan hadir. Insyaallah kita masih memberikan umur panjang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kafilah Kota Bandung akan menjadi peserta untuk MTQ tingkat provinsi Jawa Barat yang tadi sudah tersampaikan. Mudah-mudahan dengan segala upaya dari kita, apa yang kita harapkan, kata Pak Tendi tadi ulah tahu, kalau sudah ke 9 masih ada angka 10. Mudah-mudahan nanti kita bisa menghadirkan juara umum yang ke 10 untuk MTQ yang ke 10.